Oke, jadi sekarang balik lagi ke YouTube channel BMSM. Dan sekarang udah cukup terdengar kali ya, karena ini udah menjelang 3 jam lagi buat tahun baruan. Nah, jadi kali ini gue mau ngelanjutin soal TPA tahun 2017 ditemani dengan suara kembang api yang ada di sini, oke? Dan video kali ini tuh edisi khusus buat tahun baruan, oke? Jadi langsung aja kita lanjut ke nomor 16 sampai ke 19 ini. Nomor 16. 5 8 14 26 50. Kita lihat di sini polanya itu adalah dijumlahin ya. Nih. Dari sini ke sini 5 8 terlalu mepet. 5 8 14 26 dan 50. Dari 5 ke 8 itu adalah 3. Dari sini ke sini itu 6, lalu 12, lalu 24 dan selanjutnya adalah 48. Kenapa kayak gitu? Karena di sini dari 3 ke 6 itu dikali 2. Lalu dari 6 ke 12 itu dikali 2. Dikali 2 dan dikali 2 lagi. Maka selanjutnya adalah 50 ditambah 48. Hasilnya adalah 98. Jadi jawabannya langsung D, oke? Okay? Nah, lanjut lagi buat nomor 3 nomor 17 ini. Ya. Yeah. ini nomor yang ini kita lihat di sini 4 7 14 17 bla 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 37 dan 74. Nah, polanya ini mungkin kalau kalian lihat dari sini ke sini tambah 10, dari sini ke sini tambah 10, terus ke sini bakal jadi 34 37, kok tiba-tiba ke 74. Bisa sebenarnya sih, cuman kayak gini pola benarnya ya. Itu di sini tambah 3, di sini kali 2 tambah 3, kali 2 tambah 3 lalu dikali 2. Benar kan? Kalau 37 dikali 2 hasilnya 74, maka nanti 37 dikurang 3 hasilnya adalah 34. Dan jawabannya itu adalah B, oke? Okay? Lalu lanjut lagi buat nomor 18 ini. Nomor 18. Sepertinya polanya cukup random. Oke, nomor 18 langsung. 3 9 13 8 24 28 dan 23. Kalau sini ke sini, ke sini ke sini. Coba kita tes aja sih. 3 13 10 lalu dari sini 11 terus kurang 1. Aneh juga ya polanya. Oh, gue ketemu polanya. Jadi gini. Dari sini ke sini adalah kali 3. Dari sini ke sini tambah 4. Dari sini ke sini ini kurang 5, lalu diulang lagi kali 3 tambah 4 kurang 5. Selalu lanjut lalu selanjutnya adalah dikali 3 lagi. Nah, 23 dikali 3 itu hasilnya bakal jadi 69. Dan jawabannya itu adalah E, oke. Dan jujur aja gue baru mengerjakan ini bareng kalian, oke. Jadi kalau emang agak lama gue mikir, sorry ya. Lanjut lagi. 4 kali 2 kali 8 sorry, kok 8? 32 bla 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 22 88 dan 44. Nah. Mungkin gue bakal melihat polanya itu sebagai gimana ya?
Cukup bingung gue dengan pola kali ini. 4, 8 kurang 2 kali 4. Kali 4. 2 kali kali setengah. Gimana ya nomor 19 ini? Gue nggak cukup bingung dengan polanya. Yang pasti yang ini ya ke sini itu sama polanya kayak dari sini ke sini. Oke. Okay. Oh, gue dapat paham. Gue paham polanya. Jadi dari sini ke sini itu dikali setengah. Lalu dari sini ke sini itu tambah 4. Sorry, tambah 4, tambah 6. Tambah 6. Lalu dikali 4. Lalu dari sini ke sini itu dikali setengah lagi. Dari sini ke sini itu tambah 6. Dan dari sini ke sini kali 4. Lalu dikali setengah lagi. Oke? Nah, ini adalah bentuk polanya nih. Emang cukup rumit sih, gue ngeliat agak mumet, sumpah. Tapi ya masih bisa dikerjakan kok. Kalian perlu lihat polanya aja, perhatiin baik-baik. Oke. Nah, jadi 4 dikali setengah bakal jadi 2. 2 ditambah 6 bakal jadi 8. Lalu 8 dikali 4 bakal jadi 32. Dan nanti 32 ini dikali dengan setengah, hasilnya itu bakal jadi 16. 16 ditambah 6 pasti hasilnya jadi 22. 22 dikali 4 hasilnya 88. Dan 88 dikali setengah hasilnya 44. Oke? Jadi triknya adalah kalian mulai membiasakan diri buat ngerjain numerical, biar kalian paham kalau polanya tuh harus diapain aja. Oke? Dan gue udah sempat bilang dari awal video TPA pertama kali gue upload, TPA itu emang harus dibiasakan buat kalian kerjain sendiri gitu loh. Biar kalian terbiasa dan mulai paham dengan polanya. Jadi kalian familiar gitu. Oke, sekian aja sih video pembahasan buat kali ini. Makasih karena kalian udah meluangkan waktu 3 jam menjelang tahun baruan loh. Kalian masih meluangkan waktu buat nonton video kali ini. Makasih. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian buat mempersiapkan diri menjelang SBMPTN. Dan semoga kalian masuk ke PTN yang kalian harapkan di tahun baru nantinya, oke? Dan jangan lupa juga buat like and share ke teman-teman kalian karena berbagi ilmu itu baik. Terus kalau kalian pengen berlangganan sama kita, langsung aja klik tombol subscribe-nya di pojok sebelah kanan. Dan jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya biar kalian dapat update terus tentang video-video yang udah kita upload. Oke? Itu aja sih dari gua. Sekian, terima kasih.